berita yang amat-amat luar biasa. Baru-baru ini, di mana Abdul Hadi, Sanusi, Ahmad Samsuri, Nasruddin, dan Syukri dalam pertemuan dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Empat menteri besar negeri di bawah pentadbiran Perikatan Nasional PN, Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis mengadakan pertemuan dengan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad baru-baru ini dan mereka pun telah berjumpa di kediaman Tun Dr. Mahathir Mohamad turut serta Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan setiausaha agungnya Datu Sri Takyuddin Hasan. Menteri Besar Berkenaan ialah Datu Sri Dr. Ahmad Samsuri Mukhtar, Datuk Nasaruddin Daud, Datuk Sri Muhammad Sanusi, Muhammad Nur dan Muhammad Sukri Ramli turut hadir. Ahmad Samsuri dalam hantaran di Facebook juga berkata bahwa pertemuan diadakan antara pimpinan empat negeri PN dan pimpinan tertinggi PAS bersama Tun Dr. Mahathir Mohamad bagi membincangkan beberapa perkara. Sementara itu juga, pengurusi mobilisasi proklamasi orang-orang Melayu, Datuk Khairuddin Abu Hassan yang turut hadir pada pertemuan itu juga berkata, Tun Dr. Mahathir Mohamad berpandangan Negeri, negeri di bawah pentadbiran PAS mempunyai berbagai potensi untuk dibangunkan setaraf kemajuan negeri di sebelah pantai barat Semenanjung. Katanya beliau, perjumpaan selama 1 jam 30 minit ini berjalan dalam suasana yang amat-amat mesra disusuli dengan hidangan minuman petang bersama Dr Mahathir dalam satu kenyataan yang dimuat naik Barbaruni. Dan sebelum ini juga Tuan Dr. Mahathir cenderung menyokong PN ketika kempen pilihan raya negeri PRN yang berlangsung pada 12 Ogos lalu dengan menggesah pengundi memberikan kemenangan besar kepada gabungan tersebut. Sekian info dari saya untuk Anda kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.